Selama saya bekerja di BWA, selain mendapatkan pengalaman, saya juga mendapatkan ilmu manfaat dari Al-Quran yang selama ini kita kerjakan, yaitu packing, barcoding, menjadi sebuah kebaikan buat kita dan juga buat yang menerima Al-Quran. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2021, tim Badan Wakaf Al-Quran sedang melaksanakan loading tahap kedua sebanyak 20.000 Al-Quran dari total keseluruhan 40.000 eksemplar untuk WAP Nusa Tenggara Timur. Mohon doanya agar pengiriman Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk para wakif, masih ada kesempatan berwakaf dan berinvestasi pahala di proyek WAP NTT. Yuk, wakaf di BWA.